Abonam. Nih, apa ah, ini? Ini apa? Itu punya dia tuh, punya bapak dia nih. Alah, ini apa ini? Saya udah tahu informasi di sini ada apa, mau apa, mau ada apa. Makanya saya ketemu kamu gua begini, nggak mudah percaya begitu saja. Buat apa coba gue gini? Duduk aja. Lagi ngapain di sini? Biasa saya mah tidur di angkot. Baru mulangin mobil dah. Baru mulangin mobil. Heeh. Terus minum enggak? Pakai minum enggak? Minum, jujur minum. Relatif aja. Jujur minum. Pulangin mobil udah pulang mobil saya. Nongrong. Lebih baik kalau Bapak habis narik nih, mohon maaf ya. Iya. Lebih baik Bapak istirahat di rumah. Siap, Dan. Buat besok pagi. Siap, Dan. Kerja lagi. Ya, mohon gitu. Maaf. Daripada minum-minum, duitnya kebuang sia-sia. Iya, di rumah. Ya, super angkot, Pak. Ya, udah tidur aja di mobil. Iya, Pak. Tidur di mobil. Daripada Bapak kayak gini nanti. Iya. Besok paginya malah nggak fit, kan? Siap, Bapak. Minumannya mana tadi? Saya mah rumah dekat sini. Nggak, minumannya. Habis, Pak. Udah habis. Udah habis. Ini mau pulang. Kamu kalau mabuk jangan pulang. Kamu tidur aja di mobil. Iya, Pak. Iya. Kalau mabuk jangan bawa mobil. Iya. Iya, Pak. Itu. Ini udah habis kan? Habis. Tapi lain kali jangan sering mabuk. Siap, di sinilah. Siap. Iya. Di sini. Iya. Jadi kan taman ini. Taman ini dibuat untuk masa buat minum-minum, taman dibuat. Ya kan? Iya, Pak. Loh, sampahnya Bapak. Iya. Sampah. Ya sekarang kalau emang mau... Saya nggak tahu, itu anak-anak yang bapak yang lain. Minum nggak, Pak? Makanya itu. Hah? Ya makanya saya mah narik, ya turun, minum. Udah, Kak. Sekarang istirahat. Iya, Pak. Siap. Kamu jangan bawa mobil angkot. Kamu tidur aja di dalamnya. Siap, Pak. Iya. Mau pulang. Jangan. Pulang naik apa kamu? Angkot. Naik angkot? Iya. Nggak bawa ya? Pulangnya kemana? Paburan, Pak. Paburan, ya. Kalau itu dengan pulang aja. Siap, kalau saya di mobil. Ya, kalau mau masih di mobil. Iya. Dan kali jangan diulangin. Iya, Pak. Sudah sering kedua dua kali soalnya. Sering ketemu. Iya, dua kali nih. Lu sering kedua, lu parah lu. Kenal 86 gua. Lu ketemu lu. Kok tiga kali nanti saya bawa ke polsek ya. Aduh, jangan ah. Makanya jangan. Jangan ah. Bapak. Aduh. Aduh, udah digambar. Sendal kamu mana? Sendal. Di mobil. Dan, kamu nggak boleh bawa mobil. Kamu siap dalam keadaan mabuk. Udah, kamu tidur aja di dalam. Siap, Dan. Iya, tidur di dalam. Mohon maaf, Dan. Iya, udah tidur dalam situ. Tidur dalam. Iya, siap. Ya. Dek. Loh, sendal kamu kemana? Kamu dari mana, Dek? Dari Kauripan. Iya, sendalmu kemana? Kenapa, Pak? Tadi. Dua-duanya. Coba dibuka motornya. Joknya. Ini tas, Pak. Skuternya diangkat. Coba diangkat skuternya. Ini di tas lu lepas dulu, Dek. Ada apa-apa, Pak. Ya, sudah. Dari mana? Ngantar dia pulang nih. Rumahnya di mana? Di Susukan, Pak. Susukan. Terus pulang emang habis dari mana? Saya dari main tadi di Cipeteng. Di Cipeteng. Kan jauh. Iya. Susukan ke Cipeteng. Nih, apa ini? Ini apa?
punya dia tuh, punya bapak dia nih. Alah, ini apa ini? Buat apa itu? Enggak tahu, Pak, bapak saya. Masa? Ada nomor telepon bapak kamu? Enggak ada. Ke rumah dia, Pak. Masa ayah sendiri kamu enggak punya nomor teleponnya, Bro? Kalau ada apa-apa gimana? Enggak mau. Sendal kamu kemana? Kamu habis lari-lari ya nih? Enggak, Pak. Habis tawuran kamu. Lari-lari. Dari Cibeteng, Pak. Di sini deh. Hah? Nyampe dari Cibeteng tadi tidur. Sendal kamu kemana? Itu putus, Kak, tadi. Masa dua-duanya putus? Ini bibir kamu kenapa? Enggak, kamu saya emang kalau bibirmu kering, hidungmu juga enggak berdarah gitu. Mana hidungnya berdarah juga? Hidungmu juga. Ini jerawat tuh, Pak. Apa ya itu? Ingusan saya itu. Korengan ingus saya. Kamu di motor bawa senjata tajam? Enggak, ini motor dia, saya genjem ke dia. Motor punya siapa? Motor punya bapak saya. Kamu enggak tahu di dalamnya dia ada kayak gini? Enggak tahu, Pak. Soalnya bapak saya marah, Pak. Ya buat apa? Kamu masa naik motornya enggak diperiksa-periksa dulu? Bawa apa? Enggak tahu, soalnya tadi kan saya pas bapak saya pulang langsung saya pinjam, Pak. Dia baru pulang itu kan, takut dulu masuk kerja. Udah jujur aja sama saya. Iya, jujur aja sama saya, dari mana mau ngapain kamu. Saya udah tahu informasi di sini ada apa, mau ada apa. Makanya saya ketemu kamu bawa begini, enggak mudah percaya begitu saja. Buat apa coba kayak gini? Tajam enggak ini? Hah? Enggak tahu, udah pinjam bapak saya. Tak. Kamu saya tanya ngangguk duluan. Tahu kan kamu ini tajam? Ya iya. Kamu kalau nongkrong enggak bawa senjata tajam kayak gitu, Mas? Enggak. Saya baru dijemput sama dia. Katanya kamu habis main, kok baru dijemput gimana? Enggak, maksudnya baru main lagi sini. Terus kamu kenapa enggak pakai sendal? Sendal kamu kemana? Enggak tahu. Enggak mungkin keluar dari rumah. Gini loh. Sendal. Kamu masih sekolah? Udah enggak? Kenapa emang? Enggak. Berhenti dari SD. SD? Kamu niat keluar malam-malam seperti ini tuh ngapain? Saya dari sore main di Kauripan. Iya, terus kemalaman gak ada teman. Nah. Terus saya ketemu dia. Ketemu? Ini ya, berarti bukan teman kamu? Hah? Bukan teman kamu berarti? Teman baru tadi. Ya. Pak. Teman baru tadi. Ya. Terus mau kamu nih niatnya mau kemana nih? Saya kan main-main ya. Di Cibeteng sama terus? Teman-teman. Terus saya tadi minta antar kembali sama dia. Itu emang punya orang tua atau gimana? Punya orang tua, Pak. Kita mah di sini bukannya nggak ada niat keributan, Pak. Itu cuma nganterin dia. Tapi saya tadi dia ngakunya sering ngebegal-begal, Pak. Hah? Ngebegal-begal, Pak. Bukan ngebegal, Pak. Dia cekat-cekat truk. Jadinya kalau misalkan dia nggak dianterin, dia ngejekat truk, Pak. Tapi mau bawa sajam? Enggak, Pak. Itu sajam siapa? Sajam bapak saya. Bapak kamu emang kerjanya apa kalau boleh tahu? Tukang sayur. Tukang sayur? Iya. Udah kamu pulang. Bilang sama bapaknya, sajamnya kita sita. Ini sajam saya sita ya. Kalau misalkan orang tuamu nyariin, suruh ke Polres. Iya. Gak usah macam-macam, kalau disuruh pulang. Iya, Pak. Nanti kita muter lagi, kalau ketemu lagi, kalian gak pulang-pulang, saya bawa ke kantor. Nanti pulang. Iya. Di saat tim patroli Perintis Presisi melintas di Jalan Raya Bomang, Bojonggede Kemang, kami memberhentikan pemuda yang mengendari motor bonceng 3. Di saat kami melakukan pemeriksaan di dalam jok motornya, kami menemukan satu bilah senjata tajam. Sang pemilik motor pun mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik ayahnya. Kami tidak menemukan bukti-bukti yang kuat bahwa mereka ingin bertindak negatif. Namun dengan demikian, kami memberikan himbauan kepada mereka, kami memberikan peringatan, dan senjata tajam tersebut kami sita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, mereka kami perintahkan untuk kembali ke rumah masing-masing.